Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Ruli Farm, owner ayam hias Kota Batu. Ya, kali ini kita akan bahas salah satu jenis ayam ekor panjang. Yang ini adalah jenis Phoenix atau Phoenix ya. Tapi dalam bahasa kerennya adalah Phoenix. Dia salah satu keturunan dari ayam Onagadori yang disilangkan dengan ayam Jerman. Nah, istilah Phoenix ini muncul dari ayam Onagadori yang dibawa ke Jerman, kemudian disilangkan dengan ayam Jerman. Kenapa disilangkan? Karena ketika membawa dari Jepang, beberapa ekor, 2 atau 4 itu ya, tinggal pejantannya saja yang betina mati karena kesulitan untuk membawa, mencari atau mendapatkan lagi betina Onagadori, maka disilangkan dengan ayam lokal di Jerman, kemudian menghasilkan varian ayam Phoenix ini. Perbedaannya dengan Onagadori adalah percepatan pertumbuhan bulu, kemudian bentuk tubuh. Kalau Phoenix itu ada 2 tipe ya, tipe bantam dan tipe large. Kalau di Indonesia berkembang ke tipe medium juga. Di sini varian warna pun lebih bermacam-macam. Kemudian bentuk jengger untuk ekor rawisnya juga bermacam-macam. Kebetulan yang di video ini warnanya widow. Nah, dengan betina berwarna hitam. Hitam ini warna istimewa dan sangat jarang sekali ekor panjang berwarna hitam mulus. Kemudian pejantannya ini pasca mabung bulu sudah muncul dan sudah cantik, rawis pun sudah mulai berkembang, sudah berumur 1 tahun 2 bulanan. Kita lihat ini bulu-bulunya dari rawis punggung, rawis ekor, kemudian penampilan dari kepala, punggung. Ini warnanya, coraknya sama, sehingga ciri khas warna widow kalau tampak dari atas itu sangat elegan. Dan rawis, ujung-ujung rawis ekornya udah mulai tumbuh, tampak pangkal ekor mencuat. Itu akan terus tumbuh jika kita rawat dengan baik, maka ekornya akan cantik, tidak cacat, tidak terpotong atau kotor. Nah, kita harus tempatkan di tempat yang kering, tanah kering, kemudian cuaca yang tidak begitu panas. Nah, untuk perawatan-perawatan selanjutnya dimulai dari pemberian pakan, pemberian minum, kebersihan kandang, kebersihan bulu, dan apalagi ya, tata cara penjodohan, perawatan dari usia kecil hingga dewasa, hingga ekornya panjang, atau mungkin malah ke arah kontes. Nanti kita akan bahas lebih dalam dengan ayam-ayam yang berbeda, dengan komposisi, dengan kandang, dengan tampilan tema yang berbeda. Nah, kita simak pada video selanjutnya. Akhir salam, wal taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen. Tetap stay tune di Ruli Farm channel Ayam Hias Kota Batu. See you.